Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Eka terbaru yang menggunakan bodi Jetbus 5. Untuk sasisnya sendiri sudah menggunakan Hino RM 280 Euro 4 ABS dan sudah memiliki suspensi udara. Untuk bagasinya juga sudah tembus ya, jadi sudah bisa memuat barang yang sangat banyak. Nah, untuk modnya sendiri ini dari ASKFM, terus untuk liverynya dari Mas Rio. Untuk liverynya berstatus free ya, jadi buat teman-teman itu jika sudah order mod ini bisa mendapatkan liverynya. Itu ada livery pack gratis, mulai dari ada bus Eka, Subur Jaya, terus ada juga Shuttleku, dan masih banyak lagi pokoknya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review ya untuk unitnya ini. Nah, untuk penampakan bodinya itu seperti ini ya, seperti Jetbus 5 pada umumnya. Namun di sini tidak ada lampu mayangnya karena unit yang kita pesan pada kesempatan kali ini itu unit global gitu ya. Jadi tidak ada customan khusus untuk di bagian atas gitu ya. Oke, untuk lampunya ya standar ya. Untuk lampunya standar Jetbus 5, bukan pintunya sliding door. Wipernya seperti ini standar, dan untuk velgnya sudah menggunakan velg Alqua. Tuh mantap gak tuh, tidak menggunakan Alqua ya. Untuk belakangnya juga standar, tuh masih standar ya untuk belakangnya. Dan kita cek untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya itu seperti ini ya. Tuh, jadi mantap banget, driver oriented sekali, jadi memudahkan untuk driver mengakses dari semua tombol ya, ataupun semua fitur dari sasis pabrikan Hino ini. Dan untuk mapnya berada di tengah seperti biasanya Jetbus 5. Jadi mantap banget. Untuk AC yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah AC Songzi. Jadi untuk ukurannya itu agak lebih panjang. Jadi karena panjang ini, AC-nya itu katanya paling dingin ya Songzi itu. Bahkan kalau kita malam hari gitu ya, itu bisa ngembun ya untuk AC-nya. Jadi keren banget. Oke, kita langsung aja jalan-jalan di map Semarang ya. Bentar, ini kok macet ya. Dan untuk seat dari penumpangnya ini seperti bis Eka yang eksekutif ya. Tuh, jadi menggunakan seat 22 dan keren banget seperti yang XJD SR2 ya. Jadi mantap. Untuk interiornya juga rapi, namun kurangi ya garis-garis pada bagasinya tidak dibikin ini ya, walaupun untuk fungsinya tuh kurang ini ya, kurang berfungsi ya, berbeda dengan bodi Avante yang sangat-sangat detail ya untuk bagian eksterior maupun interiornya ya. Waduh, wah trafiknya. Wah, trafiknya ngeselin ya. Kita cek apakah ada yang macet. Ya, sedikit lah ya. Wah, trafiknya ngeselin ini. Wah, macet-macet. Bikin macet ini. Oke, kita nyungsep ya dengan cara jurus nyungsep di sini. Trafiknya itu tuh
kayak traffic gini ya, bukan cuma traffic lagi nih. Ya gimana ya, harusnya kalau trafiknya itu bisa ini ya, kayak di atas 2 gitu. Kalau kita mengaktifkan dari lampu hazard itu semua kendaraannya bisa ini ya, bisa pulang gitu ya, jadi kan enak gitu ya. Namun enggak dibusit ini ya, sekali banter ya bisa nabrak gitu ya. Terus sekali pelan enggak bisa ini, enggak bisa banter gitu ya. Agak aneh sih trafik di busit ini. Ya mungkin teman-teman itu ada yang ini ya, geram juga sama trafik di busit itu, bisa langsung ini ya, langsung memberikan saran gitu ya kepada Malio biar bisa ini direvisi untuk trafiknya gitu ya. Apalagi kan kalau trafiknya itu nabrak gitu ya, itu langsung berhenti di tempat gitu, itu kan sangat mengganggu ya. Harusnya kalau ada misal insiden crash itu dibuat itu ya masih bisa berjalan gitu ya, jangan berhenti di tempat ya, malah ujungnya kayak mengganggu gitu ya. Untuk settingannya ini lumayan enak lah ya, untuk speednya standar dari Malio. Entah kenapa kok mod-mod lama itu yang speed trafficnya yang kenceng itu malah ke downgrade ya, atau kembali ke settingan awal, jadi speednya itu menjadi speed normal. Dan entah kenapa kok begitu. Oke, kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton dan terus mensupport channel saya ini. Dan sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya berisi channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.